Song-song Pekan Olahraga Nasional di Aceh Sumut pada 2024 nanti, Koni Sumsel berharap besar pada atlet binaannya. Saat ini masih ada beberapa cabor yang sudah dan baru akan menggelar prapon cabor dan porwil. Koni Sumsel optimis mampu meloloskan 100 atletnya pada PON Aceh Sumut 2024 mendatang. Diprediksi ada sekitar 14 hingga 20 cabor yang akan meloloskan atlet ke Pesta Olahraga Nasional ke-21 nanti. Mungkin ya, lebih kurang lah antara 90 sampai 100 orang. Dari berapa cabur itu kira, Pak? Itu dari cabur-cabur yang ada, yang mungkin ada 14 sampai 20 cabur yang akan meloloskan. Karena kan ada beberapa cabur yang kita harapkan, tapi tidak lolos itu sendiri. Karena masih ada gitu. Kita kan nggak tahu ya. Karena di olahraga ini, prediksi awal itu mungkin tidak sesuai dengan realita yang ada. Kita jangan melihat keadaan yang ada, tapi di saat mereka nanti berjuang untuk meloloskan pun, kemungkinan itu ada. Sampai saat ini, Koni Sumsel sudah menerima laporan sekitar 27 atlet yang sudah meraih tiket ke PON Aceh Sumut tahun depan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.